sayap kanan akan menyaksikan dan kini pasukan menyaksikan pasukan di Piala Malaysia musim lalu. JDT menang 1-0. Tolakkan ke depan tidak menjadi dari R. Kogileswaran. Satu percubaan Charles, cantik menarik jaringan yang dilakukan oleh Bengson. Perhatikan turning one touch. Dia merembat kencang ke penjuru tampanan diikuti satu tembakan jauh dilakukan oleh Bengson dan Silva. Dan kehilangan P. Rajesh pakat Liga Bola Sepak Negara. Capaian Piala Malaysia sebanyak dua kali 2000 oleh Darren Lock. Tengah Ahmad. Karim Mohaimin. Pantas JDT mengambil semula kawalan permainan. Dikawal di sana oleh Nathaniel Hong Wan sebentar tadi. Yang menjadi antara gol sudah pun disumbangkan. Feroz Baharudin merupakan bekas pemain kebangsaan bawah 18 tahun pada musim 2008. Bola berjaya dikeluarkan dari kawasan bawah. Nathaniel Hong Wan. Pasti berlaku pada Hong Wan. Oh, satu pergerakan menarik, hantaran ke dalam maupun pemain-pemain PJ City adalah pasukan akan sedikit ke depan dilakukan oleh Nathan yang mencari Syami. Jauh ke belakang dari Nazmi. Nathan Arun Kumar. Berapakah masanya akan dilanjutkan? Ya. Nathan Hong Wan. Mohaimin. Cricket JDT mendahului dengan 5 ini di peringkat suku akhir adalah Pascal. Hong Wan. Jika dilihat dari Jared. JDT merupakan pasukan yang kedua yang diwakipun ditembusi minit keempat. Mohaimin. Kuisan ke tepi Shivan Pilek. Dan pasukan Negeri Sembilan merupakan saya kira gantingan Bengson Forensteri. Kelantan 2, Sarawak United 1. Hantaran ke belakang agak sukar untuk Nathaniel Hong Wan. Terkelip Nathaniel Hong Wan dan juga Nazmi Faiz Manso. Hong Wan. Nathaniel dan membias dari Safiq Rahim. Nathaniel Hong Wan. Oh, tolakannya sedikit. Oh, wing back kanan. Sepanduk perjuangan di Kim JDT. Empat percubaan on target. Nathaniel.
Nathaniel Hong Wan, Afiq Fazail. Nathaniel Hong Wan gadakan jaringan. Hanya terlepas peluang pasukan. Hong Wan. Nathaniel Hong Wan. Nathaniel Hong Wan di sana. Tama dan pakar percubaan jauh seperti yang di kawalan Zainal Abidin Jamil juga terlepas. Namun tidak ada pemain JDT di bahagian. Nathaniel Hong Wan dipersalahkan. Syahmi Zamri. Dia bermana berbaki lebih kurang 5 minit lagi. Kelas dimiliki oleh pasukan JDT sepanjang permainan. Nathaniel jadi peluang terbaik dari sepanjang permainan melalui juara liga. Pemain-pemain JDT memperagakan corak untuk saingan final. Dan itu dia, tiupan whistle sudah pun dibunyikan.